Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Volimania, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil lengkap dan cuplikan pertandingan dari Eurovolley 18 dan 19 Agustus 2023. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Gasuka Volley, kanal yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola voli. Mari kita awali dari pertandingan antara Slovakia versus Belanda. Dalam pertandingan tersebut, Slovakia menyerah tanpa syarat dari Belanda. De Oranje unggul telak dengan skor 0-3, dan inilah cuplikan pertandingannya. Selanjutnya, ada Turki yang menghajar Swedia dengan skor 3-0. Turki mengungguli Swedia 25-22 di set pertama, 25-18 di set kedua, dan 25-13 di set yang ketiga. Dan berikut ini adalah highlight pertandingannya.
Lalu ada Serbia, yang berhasil menekuk Ukraina 3-0. Serbia memenangi laga dengan skor 25-14, 25-19, dan 25-16. Dan Kroasia harus menerima kekalahan ketiganya di Eurovoli ini. Kali ini mereka dipermalukan oleh Bosnia Herzegovina dengan skor 3-2. Lanjut lagi pada Prancis yang berhasil mengungguli Spanyol dengan skor 3-2. Spanyol unggul terlebih dahulu di set pertama dengan skor 22-25. Prancis membalas di set kedua dengan skor 25-18. Spanyol pun kembali unggul di set ketiga. Tim Matador berhasil menang 23-25. Namun di set keempat, Prancis menyeimbangkan kedudukan dengan mengalahkan Spanyol 25-17. Dan di set penentuan, Prancis berhasil keluar sebagai pemenang. Les Bleus memastikan kemenangan mereka dengan skor 15-10. Sekarang kita beralih pada Polandia, yang berhasil menghentikan perlawanan dari Slovenia. Polandia unggul 3 set langsung dengan skor 19-25, 14-25, dan 19-25. Dan inilah cuplikan pertandingannya. Ada juga Azerbaijan yang bisa menang mudah atas Republik Ceko. Republik Ceko menyerah dengan skor 25-21, 25-10, dan 25-15. Terakhir, ada juara bertahan Italia yang berhasil menundukkan Swiss 3 set tanpa balas. Miriam Sella dan kolega menang dengan skor 25-14. 25-19, dan 25-13.